bersama kita sekali lagi dalam Lensa IPT yang semestinya terbaik daripada Syairul dan juga saya Dini. Ya, kalau kita ikutkan lepas ni kita akan bersama dengan segmen Ceria Raya bersama Majlis Eksekutif Universiti ataupun MEU. Sebenarnya MEU ni bukan sahaja berperanan sebagai penasihat kepada NAIB Chancellor tapi mengambil tanggungjawab mengawal selia hal-hal yang berkaitan keselamatan dan juga kesejahteraan universiti, korporat, keagamaan, integriti, kenegaraan, kualiti keusahawanan dan pengurusan pentadbiran. Jadi kita amat berbesar hati Syairul sebab kita bersama-sama dengan MEU UiTM pada hari ini. Saya cakap banyaklah, kita pergi dulu. Mari. Okey, kita nak berkenalan dengan yang pertama iaitu Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UiTM. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Okey. Selamat Hari Raya juga, Datin. Diucapkan cantik Datin, berseri-seri. Okey, jadi Datin, ada tak apa orang kata ucapan Hari Raya buat semua warga UiTM? Terima kasih. Saya Profesor Datin Dr. Suzana Sulaiman, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua warga UiTM sama ada masih di Shah Alam dan juga di kampung-kampung masing-masing. Jadi tahun ini kita mengambil peluang untuk bersama keluarga berhari raya. Selesai berhari raya, kita kembali ke kampus. Okay? Dan sama-sama kita bertemu dan berhari raya di kampus semula. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih banyak Profesor Datin, Dr. Suzana. Okay. Seterusnya Syairul, kita ada siapa? Ya. Kalau perempuan, saya ini lelaki. Kita nak perkenalkan. Selepas ini adalah Profesor Dr. Muhammad Sazali Sahibi, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UiTM. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Ya Allah. Kita nak dengar sikit ucapan. Kita jangan kalah dengan perempuan, Prof. Ya, betul. Kita pandang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Dr. Muhammad Sazali bin Sahibi, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anak-anak pelajar mahasiswa UiTM. Semua warga UiTM, terutama Datuk Naib Chancellor kita. Kemudian tidak dilupakan keluarga saya di Pangi dan juga di Selayang. Semoga raya tahun ini memberikan keceriaan dan keberkatan kepada kita semua. Terima kasih. Amin. Saya dengan keluarga ada dan tadi ya. Besar tanggungjawab tu sebenarnya. Teruskan. Okey, bersama dengan kita adalah Profesor Teknologis Dr. Nur Azah binti Abdul Rahman, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Assalamualaikum, Prof. Okey. Okey. Kita nak dengarlah ucapan daripada Prof sendiri untuk yang tersayang, Prof. Okay. Assalamualaikum. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua muslimin dan muslimat, khususnya kepada warga UiTM dan juga warga Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga kepada Datuk VC yang kami sayangi serta pegawai atasan UiTM. Semoga tahun ini membawa erti kepada kita kerana sudah 2 tahun kita tidak pulang ke kampung, dan saya sangat berharap agar kita menggunakan peluang yang ada untuk menjalinkan semula silaturahim yang terbina selama ini. Okey, terima kasih banyak, Prof. Okey, over to you, Syairul. Kita ada lagi di sini, Dini. Kita bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Hariri Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni UiTM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Kita nak dengar sikit ucapan daripada Prof. Dulu saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Lensa IPT yang telah memberi ruang kepada kami di UiTM untuk bersama menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Saya daripada Pejabat Nasri Komuniti dan Alumni Muhammad Hariri Abdullah mengucapkan selamat Hari Raya khususnya kepada warga UiTM, kepada seluruh kamp keluarga di mana juga berada, dan tidak lupa kepada rakan-rakan industri, komuniti dan alumni yang telah menjalin kerjasama dengan kami di UiTM ini, dan juga kepada seluruh umat muslimin dan muslimat di mana juga berada. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Prof. Nini, silakan. Okey, bersama saya yang sigak ini adalah Profesor Dr. IR Technologist Dr. Muhammad Fauzi Ali, Pegawai Pembangunan. Silakan Prof. Berikan ucapan Hari Raya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fauzi Ali, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan
selamat hari raya kepada semua muslimin dan muslimat tak kira di mana juga berada, khususnya kepada semua warga UiTM. Yang paling penting kita jaga SOP, okay, supaya kita semua terhindar daripada apa ni jangkitan COVID-19 ini. Okay, insyaAllah. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua. Assalamualaikum. Itu dia. Terima kasih Prof di atas ucapan raya itu sebentar tadi. Jadi Syairul, kita ada siapa lagi? Di meja ni kita ada yang terakhir kita kebawakan, iaitu Encik Muhammad Nizam Nurdin, bahagian pendaftar. Assalamualaikum Encik. Selaku kasih. Lelaki terakhir. Dengarkan ucapan di meja ni lah, di meja ni. Okay, terima kasih kepada Lensa IPT kerana memberi ruang dan peluang kepada UiTM terutamanya untuk kita bersama-sama menyambut raya ini. Saya Muhammad Nizam bin Nurdin, pendaftar UiTM, ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua warga pentadbir UiTM dan juga di IPT. Kalau di UiTM ni kita ada seramai lebih kurang dalam 9,000 lebih kakitangan-kakitangan daripada pentadbiran, juga kakitangan-kakitangan akademik yang seramai 8,900 orang semuanya. Dalam tempoh 2 tahun ini yang kita lalui, saya ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sukarelawan UiTM yang terlibat bersama-sama di dalam PPV yang mereka kendalikan bersama-sama. Sukar sebenarnya untuk melalui pengalaman tersebut kerana tak dapat beraya, tapi syukur Alhamdulillah dapatlah mereka beraya pada tahun ini, dan kita doakan supaya mereka apa yang berlaku sekalipun mereka di dalam keadaan kesejahteraan. Dan harapan saya semoga gunakanlah masa yang terbaik ini di dalam raya ini untuk kita bersama-sama menjadikan senyum raya ini yang sangat bermakna untuk tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Cik Nizam kerana sudi bersama dengan kita. Dan Nini, ya, dengan cerita meja sebelah pun ada nak ucapan juga. Ada. Mari jom kita. Nini, kenalkan dulu. Assalamualaikum. Tuan Haji Hashim ataupun Abu Sani, Bendahari UiTM. Jadi ada ke ucapan untuk yang tersayang? Silakan. Terima kasih. Sempena bulan hari baik ini, saya ingin ucapkan selamat raya di Puteri kepada semua warga UiTM dan juga warga KPT. Dalam menyambut ini, jagalah SOP, lindungi diri semua. Baik, sama-sama kasih berbahagia Haji Mazlan. Dan yang terakhir ni kita special sikit. Special sikit kan? Kita akan bawakan terbang daripada Sarawak ni. Jauh tu. Kita bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Dr. Jamil Haji Hamali, Rektor Cawangan Sarawak. Okey, saya berikan ucapan sikit. Kita dengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili rakan-rakan rektor dan juga UiTM Sarawak khasnya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, terutamanya kepada ahli lembaga pengarah kita, begitu juga khasnya kepada Datuk Vice Chancellor dan juga pengurusan tertinggi UiTM. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada parents lah yang menghantar anak yakin dengan produk UiTM. Yeah. Jadi kita pasti kita menjalankan amanat itu untuk melahirkan graduan yang berguna untuk bangsa negara. Dan saya juga tidak ketinggalan untuk memastikan bahawa UiTM Sarawak dalam aktiviti yang menjana ke arah pembangunan negara bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ingin ucapkan kepada yang berbahagia Datuk kerana sudi bersama kita. Dan itu saja ucapan kita pada ini. Banyak lagi sebenarnya ucapan-ucapan yang kita boleh bawakan kepada anda, dan pastinya ucapan mereka membawa kepada penyatuan umat dan juga masyarakat kepada dalam negara kita pada hari ini. Dan pastinya kita ada bersama dengan pelajar lepas ni. Tapi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Lensa IPT.